Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini, Slur. Kali ini kita sedang merakit C70 ini, Slur. Mesin Shelltech. Yo, podo kayak Grand ngono, Slur. Jadi ini kita mau memakai kunci kontak C70. Ini dia kunci kontak C70 merek Kawa iki, Slur, sing Kawa. Kawa merek. Jadi kalau di pengapian Grand itu kan kita butuh dua mode lah. Dua mode lah. Yang pertama itu kunci kontak. Kunci kontaknya kita kan kalau di Grand kan dia gimana ya? Kita off tapi dia posisinya nyambung kalau off. Tapi kalau di on posisinya terputus gitu kan modelnya kalau Grand. CD-nya seperti itu matinya kan. Kalau baterainya itu di off ya off, di on dia on. Jadi kalau kita buat satu kabel itu nggak bisa, Slur. Jadi harus dua, terus empat kabel lah. Empat kabel dua mode. Jadi yang untuk kunci kontaknya itu modelnya kalau kita off kan itu dia kabelnya tersambung ke badan, jadi kan mati. Terus kalau kita on kan itu kabelnya terputus, harusnya terputus jadinya off, ya on jadinya bisa hidup kan. Model Grand kan kalau hidupnya itu kalau kabel dari CD itu nggak kita sambung ke badan itu hidup. Tapi kalau kabel dari CDI yang warna hitam strip putih itu kita sambung ke badan, otomatis kan motor itu kalau kita hidupkan nggak bisa tuh. Nah kalau satu lagi yang kan dua mode, berarti empat kabel kan berarti dua mode itulah. Terus yang satu lagi untuk pemutus arus baterai. Jadi ini C70 ini kabelnya ada banyak, Slur. Ini tadi udah kita coba sih. Nah, ini yang kita pakai cuma kabel warna abu-abu sama coklat strip putih sama kuning strip putih dan hitam. Ini kita coba satu-satu. Ini posisi kunci kontak off. Kita coba yang untuk kunci kontak dulu, yang kabel warna abu-abu sama coklat strip putih. Kita coba dulu. Nah, ini abu-abu sama coklat strip putih. Kalau kita sambung itu lampunya menyala, Slur, saat posisi on off. Tapi kalau kita off kan, kita on kan. Kita on kan. Nah, jadinya off. Nah, seperti itu modelnya kalau untuk di Grand. Untuk CDI. Terus kalau untuk baterainya, kalau untuk baterai pasti posisi kontak off ya, off. Kalau posisi kontak on ya on. Ini kabel kuning strip putih sama kabel hitam. Pengelih. Nah, ini udah kita sambung. Kalau posisi off ya off. Enggak hidup kan lampunya. Ini kita on kan. Baru hidup. Ini untuk arus baterai ya, seperti itulah. Ngambil jalurnya nanti yang hitam strip putih dari CDI sama kabel ground warna hijau itu ke warna ini abu-abu sama coklat strip putih. Itu kabel CDI ya, dari CDI untuk kunci kontaknya. Terus kabel merah dari aki sambung sama kabel warna hitam polos itu sambungnya ke kuning strip putih sama hitam polos ini,
ini untuk pemutus arus akinya nanti. Oke, segitu aja seluruh. Nanti kalau ada kekurangan tanyakan aja di kolom komentar kalau belum jelas. Oke, semoga video ini membantu kalian yang memasang kunci kontak C70 di Honda Grand atau C Series. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya seluruh. Klik juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa diklik tombol like-nya. Oke, sekian dulu videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.